Yes. Karena sebelumnya di Bali, geng kita udah menang. Mohon maaf, menang kita. Ancestor, ya? Rumahnya. Gak apa-apa. Oke, okay, gak apa-apa. Ini kita ada anak lokal. Sorry nih. Oh, wow, Batak, wow, banyak wow taktik. Jadi wadaw! Akang sih ya, anak kampung sini. Akang sih. Tapi gak apa-apa, kita akan menang. Gak ada pengaruhnya, mau dari mana asalnya. Kita semua Indonesia adalah satu. Betul. Jadi gak ada urusannya dari mana asalnya. Tetap kita yang menang, tim biru yang menang. Oh, betul. Okay. Mohon maaf aja. Kita lihat aja nih. Berarti udah langsung kita lihat aja ya. Challenge-nya apa? Challenge hari ini apa? Yep. Silakan. Wah, challenge-nya adalah Bapak aja lah yang kalah. Unlock the sweetness. Oke, okay, pilih 10 buah durian manis dalam waktu 3 menit. Jadi kita berdua nih, boys, pilih 10 buah durian yang harus manis. Oke. Okay. Oke, okay, kalau boys belah sebanyak-banyaknya durian ya yang sudah dipilih pasangan kalian dalam waktu 3 menit. Tim yang paling banyak membelah durian manis yang menang. Wow, udah keren manis, oh my god. Udahlah, pokoknya kita langsung aja ya. Unlock your taste! Horas bang! Horas bang! Saya Uco. Gimana kabar bang? Ya, sehat. Apa kabar? Ya, apa kabar? Baik, baik. Kita mau ngobrol-ngobrol soal durian nih. Kalau kita berdua, personally kita gak pernah makan durian. Saya gak pernah durian makan seumur hidup. Gak pernah seumur hidup. Kalau kita cuma tahu makan, gak tahu milih. Kalau di Medan, yang khasnya cuma 3. Ada pahit, ada manis, ada legit. Oh. Tapi kali ini nih kita disuruh pilih yang manis. Gimana cara pilih? Manis banget. Kalau yang pahit, wanginya lebih tajam. Kalau yang manis, biasanya warnanya. Jadi kami tengok dari sana, bang, abang ngocok-ngocok juga tuh buat apa, bang? Ya, kalau di gonceng-gonceng ini menandakan masak. Oh, gimana cara bedanya? Sudah matang. Kalau nggak matang gimana? Kalau nggak matang kan tadi kan nggak tuh gonceng dia. Kepopong dia. Iya. Oke, nggak bisa bedain tuh. Oke, yuk kita kasih permainannya, pak. Pilih nih. Yuk, kita mainkan game sana. Oh, main game sana. Siap. Yuk, kita pilih. Ministro Resto, oke. Okay. Ada apakah di situ dan challenge-nya apa? Hey! Ini dia geng kita, geng biru. Siap. Siap, pasti siap. Mantap ya. Langsung kita ambil challenge-nya aja ya. Yes. Okay. Yes. Hap. Oke, kita lihat. Oke, baca Mario.
Unlock Food Marathon. Wow. Dalam satu tim akan disajikan 5 makanan berbeda. Setiap orang harus menghabiskan satu makanan secara estafet. Tim yang menghabiskan makanan terdahulu yang menang. Oke. Masukin aja udah. Oke, kita langsung mulai challenge ini. Unlock your taste. Usah. Ya, ya. Kau coba aja Bang Abis nih, Bang. Eh, udah. Lu dorong aja pakai air. Biar berenang tuh ikan. Gila, saya lahir untuk ini. Untuk makan. Ayo, Pak. Ayo, ayo. Tuh, jangan lari ular, udah. Mengganggu konsentrasi. Siram air. Ibarat mesin jalan, oli masuk terus. Semangat, yuk. Bisa, bisa, bisa. Oke, terakhir. Oke, A. Oke, Pak. Coba, Pat. Apaan, Pat? Kita mau kemana nih, Shay? Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Wow. Oh, aku tahu ini, aku tahu. Ini kalau nggak salah, punya Raja, bapaknya. Banyak jadi ngantuk. Betul sekali ngantuk, tapi lumayan kaget karena kita barusan nyampe nih di sini nih. Di mana? Di Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Luar biasa. Luar biasa itu dia. Nah, tadi itu kita udah muter-muter ya, ngeliat-ngeliat juga. Tadi kayak gue sama lo lumayan kaget kan di satu part karena kan night safari, tiba-tiba nyala. Benar enggak? Jadi apa? Yang harusnya singa jadi kodok. Gimana, Bu? Iya, saya masih shock ternyata hewan-hewan di sini semua hewan asli. Hewan asli. Ada sekitar 5.000 berapa, Mbak? Hewan? Hah? 5.000 ekor hewan dari 2.000 jenis.
2600 jenis. Bagaimana kalau kita mengheningkan cipta sebentar untuk hewan yang gugur? Mengheningkan cipta mulai. But anyway, kita mau kasih tahu dulu nih, kenapa bisa adanya hewan-hewan ini. Jadi 1% dari 5.000 spesies ini memang diburu oleh Rahmatsyah. Tapi memang diburunya bukan sembarangan diburu, memang sudah ada peraturannya dan dia sudah mengikuti peraturan yang sudah ada. Dan itu zaman dulu ya. Zaman dulu. Dan yang kerennya di sini juga cuma, bukan cuma hewan-hewan liar tapi ada gitar John Lennon, lihat dong. Ada sepatu bolanya Pele. Oh my god. Iya, terus ada foto-foto tanda tangan ada Franz Coppola, ada George Lucas, Lawrence. Waduh, gila keren banget. Tapi anyway, ini aku mau kasih tahu juga nih, cara berburunya begini. Jadi hanya boleh satu kali nembak aja. Dan meninggal. Dan itu hewannya juga harus yang sudah tua dan sudah tidak apa ya, tidak bisa produktif lagi. Betul, biar semua bisa belajar. Bisa mengedukasi anak-anak kecil untuk betul. Dan anyway, sekarang kita juga binatang yang ada ya di betul. Oke, sekarang kita langsung baca cue card-nya aja. Berburu challenge ya. What's next? Apa nih? Apa kita diminta untuk berburu? Unlock the flavors. Kamu harus merangkak, berdiri di bantal, dan membunyikan lonceng untuk dapat kesempatan menembak makanan dengan menggunakan indera penciuman dan indera peraba. Menebak. Dan setiap jawaban benar, mendapat kesempatan memilih nomor yang berisi clue untuk misi berikutnya. Oke, kalau gitu siap semuanya. Unlock your taste. Wah, gila banget. Kita kayak lagi kesusian. Iya, bukan lagi. Gitu ya. Hancur. Nah. Hey. Nomor berapa, yuk? Laki nomor satu. Tanggal lahir ya, tanggal lahir ya, satu ya. Laki lah. Ya udah gue sekali aja ya, baterai gue udah habis, sorry. Sekong bencong, sekongnya. Oke, Kamangi. Jahe. Aduh, Nek. Ini tuh kayak biasa gue lagi pijet gini. Ya udah, saya tebak sekarang. Retus. Ketumbar. Bukanlah. Bukan apa jawabannya? Apa? Lengkuas. Ya Allah. Bukan. Ini apa nih? Serai. Gampang banget. Ya Allah. Apa lagi ya? 4 x 4 tuh. Bulan lahir gue. Susu kental manis. Oh, masih nyambung. Aduh. Bunga bangke. Aku gicir. Aku gicir. Buka kewangi kayak aroma terapi, Shay. Nanya aja sih. Dari tadi. Kan lalu kok kejurut jauh banget dengan arahnya. Dari tadi. Nanya aja sih, Beb. Jasmine. Ara, kamu kejurut kan? Sabar ya, saya mikir. Dua. Martabak manis, telur. Martabak telur, martabak telur. Kue cubit. Dan jawabannya adalah apose kokondal, gua aja gak tau tuh apose. Cuma gak jongkok kali. Gue takut gue dulu. Cumi-cumi ya? Kasih cumi-cumi.
bento apa tuh itu? Basta. Tapi lagi gigi gue gak mau. Ini tuh bau bapak gue nih, gue tau. Bawa bapak gue, gue yakin banget ini ikan. Ikan asin. Mohon maaf ya, saya bukan bapak gue bawa ikan asin, enggak. Bapak gue, termasuk gue diomelin di bapak gue. Bapak gue tuh pekerjaannya di ikan. Jadi kalau ke pabrik tuh pulang-pulang bawa ikan. Ya, telur setengah mateng. Enak dong itu. Oh. Oke, Bi, next challenge apa nih? Kita akan ke Jalan Selat Panjang. Oh, gue tahu Jalan Selat Panjang nih daerah tempat banyak makanan nih. Oke, jadi kita makan lagi. Nah, makan lagi. Soalnya judulnya Unlock Your Taste. Yuk. So. Permainan tadi gimana? Aku ini bagian lutut sudah mulai betul-betul nih. Lumayan sakit ya, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Banyak alasan itu biasa. Oh iya iya. Tapi kita kali ini nggak masalah kita kalah. Kita happy, kita happy. Karena abis ini kita bakalan bikin martabak. Sorry, belum tahu. Kita lihat dulu. Unlock the beast. Pakai semua topping yang kamu punya untuk membuat 30 martabak kering. Setelah selesai, bagikan martabak kering kepada 30 pengunjung. Tim yang paling cepat selesai dan kembali ke titik awal adalah pemenangnya. Oke, saya sudah siap. Kalian semua sudah siap? Siap. Unlock your taste. Ambil.
pesan nih selama 4 episode ada apa nih? Ya, pesan. Ya, kalau dari aku seru banget karena di sini kita bisa melihat Indonesia dari sisi yang berbeda, dari sisi yang unik-unik, dan dikemasnya juga seru banget. Kita jadi ada semangat kompetisinya. Jadi enggak sekedar explore tapi kita juga sebenarnya saling belajar ya di sini ya. Kalau dari kamu apa? Ya, aku sih seru aja, sering apa ya, banyak banget kompetisi atau nggak challenge yang unik-unik. Dimana aku juga nggak pernah, dan bikin dikaget terus sama Kapia. Kapia gimana kesan-pesannya? Kita sambil jalan-jalan menggunakan Toyota Sienta, kita bisa explore semuanya. Yes. Kita bisa jalan-jalan sambil nyumbang juga ya kan? Iya, banyak juga. So it's one for all, all for one. Rio Dewanto kasih filosofi, kasih filosofi. Okay. Sebenernya dari awal sampai sekarang surprise-nya banyak banget, seru-seru semua challenge-nya. Kita gak nyangka sampai ke menit terakhir aja nih, tetap masih ada surprise dari Toyota. Thank you Toyota Sienta udah ngebantu buat ACT Indonesia dan juga untuk Kopi Panas Foundation. Terima kasih banyak, inilah akhir dari episode bersama Toyota Sienta. Dan semuanya ready kita bilang, Unlock your journey!